Okay, kita berjumpa lagi di Bina Generasi Karawang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu jalur alternatif. Jalur alternatif dari Karawang Timur, Kalari ya, dari Pasar Kosambi, yaitu menuju proyek JAPEK 2 Selatan. Jadi kita bisa melewatinya melalui Karawang Timur, Kalari ya, lantas ke Kosambi. Di situ ada jalan alternatif menuju kota Maracang. Jadi kita mengambil jalur alternatif dari Kosambi menuju kota Maracang. Nah, di situ kita bisa melihat proyek JAPEK 2. Jadi kita bisa melihat proyek jalan tol JAPEK 2 Selatan. Proyek JAPEK 2 Selatan ini proses pembangunan pembuatan jembatan. Proyek jembatan tol JAPEK 2 ini bertepatan di Desa Karanganyar dan di sebelahnya yaitu Desa Curug ya. Jadi ini masih Karawang, Kalari. Ya, Karawang Timur, Kalari. Ini kita bisa melihat dari arah selatan yaitu dari arah Maracang ya, menuju kota Kosambi. Kita berada di bawah jembatan proses jalan tol JAPEK 2 Selatan. Ini kita lagi melihat-lihat di sekitar sedang proses pembangunan jembatan ya. Ini ada mobil yang mau loading beko ya. Kita tanya-tanya. Bapak mau muat apa? Beko? Doser. Oh, doser. Nanti dibawa kemana, Pak? Ini ke apa? Maracang. Oh, Maracang. Ke Jakarta arah. Ini mobil Jakarta apa mobil Bandung? Jantung. Purwakarta. Purwakarta. Oh, Purwakarta di jantungnya. Bener. Ya, bener. Udah berapa jam di sini, Pak? 2 jam. Udah ketemu sama operatornya? Hilang matinya HP-nya. Ada-ada aja hilang banyak. Makanya kalau lagi tidur itu sumpetin aja lah. Takut ada yang ini nakal. Oke, Pak, hati-hati, Pak ya. Ya, hati-hati ya. Tetap waspada.